Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi an-nabi wal 'ali was sahbi qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين وبالخصوص صاحب البيت yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan rumah ini bertambah berkahnya, bertambah cahayanya, bertambah kemakmuran yang ada di rumah ini, karena rumah ini dimakmurkan selalu dengan zikir kepada Allah, dengan majlis ilmu, dengan menyambung tali silaturrahim. Satu tempat yang di situ selalu disebutkan nama Allah, selalu disebutkan nama Nabi Muhammad, selalu disebutkan nama wali-wali Allah, maka jelas tempat itu tempat yang paling berkah. Karena tidak disebut di satu tempat nama-nama tersebut kecuali setan pada kabur, malaikat yang dekat. Kalau sudah malaikat yang dekat, berarti kerahmatan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti ada di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan rumah ini bertambah kemakmuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini untuk menyambung, menjalin tali silaturrahim, baik namanya halal bihalal atau namanya sanjo-sanjo, bahasa Palembang, apupaan, apapun namanya itu. Yang penting perkumpulan kita di sini adalah untuk menjalin, menyambung tali silaturrahim yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyambung tali silaturrahim itu bukan hanya kerabat atau keluarga saja, tapi sesama muslim, sesama agama, sesama keyakinan, kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ingin umurnya panjang, yang ingin anaknya banyak, rezekinya luas, falyasil rahimah. Kata Nabi Muhammad, sambunglah tali silaturrahim. Jadi kalau pengen hidupnya lemak, banyak-banyak nyambung tali silaturrahim. Pasti hidupnya akan enak, hidupnya akan nikmat, karena itu janji daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini alhamdulillah kita menyambung tali silaturrahim kita karena ada momen yang pas, yaitu setelah hari lebaran. Dan tidak terasa kayak-kayak baru minggu kemarin kita menutup majelis ini, sekarang sudah kita iftitah. Ya, ini selain menyambung tali silaturrahim halal bihalal, juga iftitah al-majalis. Kita membuka, memulai kembali rutinan kita majelis sebulan sekali di sini, atau sebulan sekali di Sukarame. InsyaAllah kita mulai dari malam hari ini, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling senang melihat orang kalau sudah selesai satu ibadah langsung dilanjut dengan ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan ini tafsiran dari qaulullah subhanahu wa ta'ala, ayat suci yang ada di dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fansab. Kalau kau faragta, kalau kau sudah selesai, fansab. Fansab itu artinya fabda, artinya mulailah. Baru selesai, mulailah lagi.
Jadi kita ini memang dianjurkan oleh Al-Quran untuk selalu berada dalam rutinan atau dalam amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jeda, tidak ada waktu kosong daripada ibadah atau beramal baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai, mulailah, kata Allah. Ya, sudah selesai mulai. Al-halul murtahil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hal al-murtahil. Al-hal itu yang baru selesai atau baru sampai. Baru sampai di satu tempat, sudah mulai ingin berjalan lagi. Jadi kita disunnahkan kalau baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran ketika khatam, langsung, kan adat kita khatam, langsung mulai lagi. Ya, baca Fatihah, habis itu baca 5 ayat daripada surat Al-Baqarah, atau ditambahi ayat suci Al-Quran, ayat kursi, kemudian akhir daripada surat Baqarah, baru doa ikhtitam. Itu bukan sembarangan, itu perintah dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, kalau orang selesai baca Al-Quran, jangan kul a'udzu birabbin nas sampai selesai, sadaqallahul azim, tutup. Tidak, mulainya juz 1 besok, tidak. Kul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat An-Nas, langsung mulai baca Fatihah lagi. Fatihah 5 ayat daripada Baqarah, udah, baru doa, tutup. Besok baru lanjutin daripada surat Al-Baqarah. Itu amal yang disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hal al-murtahil, yang baru selesai ibadah langsung dilanjutkan dengan ibadah lagi. Jadi alhamdulillah, ya, kita baru selesai daripada ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana sudah jelas bulan suci Ramadan sangat mulia, sangat agung. Insyaallah kita semua termasuk hamba-hamba daripada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Daripada hamba-hamba yang keluar dari bulan suci Ramadan, kayaumi waladatku ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Ya, karena na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya. Kalau ada orang yang masuk di bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, maka orang itu pasti masuk nerakanya. Suatu hari, ini hadis yang sangat terkenal, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berada di atas mimbarnya. Nabi lagi di atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Nabi tidak sedang berdoa. Sahabat tidak ada yang lagi berdoa, tapi Nabi tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Setelah selesai majelis, sahabat tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, tadi di atas mimbar atau lagi di tengah-tengah majelis, antum mengucapkan amin 3 kali. Apa? Amin itu, amin itu kan artinya apa? Ya, kalau ada yang doa, kita amin. Ini kita tidak ada yang berdoa. Antum tidak lagi doa, kami tidak ada yang berdoa. Amin buat apa? Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, barusan Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, kata Nabi. Terus Malaikat Jibril berdoa 3 doa dan aku aminkan semua 3 doanya. 3 doanya, kata Nabi, aku aminkan semua. Yang pertama, ya, kata Nabi Muhammad, Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, man adraka abawaihi falam yughfar lah adkhalahu Allahun nar, qul amin faqultu amin. Kata Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, barang siapa yang nututi kedua orang tuanya, ngalami masa hidup orang tuanya, hidup bareng dengan orang tuanya, falam yughfar lah, tidak diampuni dosanya, artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, artinya dia durhaka kepada orang tuanya. Karena kalau ada orang nututi kedua orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, itu otomatis dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau hidupnya berkah, mau hidupnya enak, itu semua ada di orang tua, ada di bapak dan ada di ibu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Baik sukses bagaimana dia di dalam dunianya, bagaimana dia di dalam ibadahnya, ahli ibadah misalkan,
sholat sampai jidatnya hitam, gosong. Rukuk saking banyaknya sampai badannya membungkuk. Puasa sampai kayak misalkan lidi kurus nian. Sedekah sampai dia miskin, banyak infak tapi tidak berbakti kepada orang tua, itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masih punya orang tua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Dengan kita bakti kepada orang tua kita. Jadi kata Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, orang yang nututi kedua orang tuanya kemudian tidak diampuni dosanya, artinya dia tidak bakti kepada orang tuanya, adkhalahullahu an-nar, orang tersebut wahai Rasulullah insyaallah akan dimasukkan oleh Allah ke api neraka. Katakan wahai Rasulullah, amin. Kata Nabi, amin. Jadi doa ini diamini sama Nabi Muhammad. Bayangkan doa kalau sudah diamini sama Nabi, berarti gobul apa tidak? Gobul pasti kan? Pasti diijabah, pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati yang masih punya orang tua, ya, cepat-cepat kalau punya salah dengan orang tuanya perbaiki. Ya, baik orang tuanya, oh, ustaz, orang tua aku tak pernah solat. Orang tua aku galak mabuk, tidak kati urusan. Ya, baik orang tua kita sebejat apapun, tetap kita harus bakti kepada orang tua, tentunya dengan cara-caranya gitu. Ya, jangankan pemabuk, jangankan tidak pernah solat, orang tua yang kafir saja itu masih disuruh bakti kepada mereka, anak-anaknya. Orang tua yang kafir, orang tuanya kafir, anaknya muslim, tetap bakti. Ya, walaupun ketika orang tuanya bilang, kau kalau mau bakti sama aku, murtad. Nah, itu di luar batasan bakti orang tua. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau taat tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang tua kita galak mabuk, dia minta duit. Sini duit kau, dia nak mabuk, jangan dikasih. Kenapa? Oi, harta kau tu punya aku galau, jangan dinjuk. Kenapa? Duit ni buat mabuk. Jangan ke, oh, aku nak bakti sama orang tua, kunjuk duit buat dia mabuk. Salah itu. Karena ketika kita bakti dan kemudian bakti tadi jadi maksiat kepada Allah, di situ bukan bakti namanya. Itu gambaran inti apa? Aqdi walidai. Durhaka bahkan terhadap orang tua kita. Jadi walaupun orang tua kita bejatnya sebejat apapun, tetap kita harus bakti kepada mereka. Soalnya yang tidak bakti kepada orang tua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada di dalam api neraka. Ulama tafsir mengatakan, ya, termasuk dalil kuat bahwasannya bakti kepada orang tua adalah penyelamat buat kita, perintah yang paling wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, ketika di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk bakti kepada orang tua, pasti sebelumnya perintah untuk apa? Untuk mengesakan, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pasti begitu di dalam Al-Qur'an. Selalu digandengkan sama Allah. Perintah untuk menyembah Allah digandengkan dengan perintah untuk bakti kepada orang tua. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad, ahli tafsir, kata dia, ini tidak bisa dipisah. Bakti kepada orang tua tidak bisa dipisah dengan menduakan atau tidak menesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, perintah untuk menesakan Allah itu digandengkan selalu perintah untuk bakti kepada orang tua. Itu luar biasa berarti. Itu namanya kalau di dalam ilmu usul fiqh, dalalatul iqtiran. Dalalah al-iqtiran. Kita bisa memahami perintah ini sangat agung, sangat diperhatikan oleh syariat. Lihat omongan sebelumnya atau siakul kalamnya, lihat. Ketika siakul kalamnya dibarengkan dengan apa? Perintah untuk menyembah Allah. Oh, berarti yang disambung sama Allah ini luar biasa juga perintahnya. Sangat agung juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, misalkan aqimus shalah wa atuz zakah.
setiap di Al-Quran wa aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, ada beberapa orang tidak mau mengeluarkan zakat, sama Sayyidina Abu Bakar dihukumi orang tersebut seperti orang murtad, diperangi. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar, la ufarriqu baina shalah waz zakah, aku tidak akan memisahkan antara salat dan zakat. Kenapa? Di Al-Qur'an tidak pernah dipisahkan. Lakukan salat, keluarkan zakat. Lakukan salat, keluarkan zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang tidak mau zakat itu hukumnya sama seperti orang murtad, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu namanya dalalatul iqtiran. Jadi kita bisa ngerti perintah tersebut sangat penting atau tidak, lihat siyakul kalam sebelumnya atau setelahnya. Jadi perintah untuk bakti kepada orang tua digandengkan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas memang kalau ada orang yang nututi orang tuanya kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tersebut dimasukkan ke api neraka, dan doa ini diaminkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amin yang pertama. Kemudian amin yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, amin yang kedua Jibril mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lah adkhalahu Allahu an-nar. Yang nututi bulan suci Ramadan, dia masuk bulan suci Ramadan masih hidup, keluar bulan suci Ramadan juga masih hidup, falam yughfar lah, tapi tidak diampuni dosanya. Artinya apa? Artinya mungkin dia tidak puasa di bulan itu, dia tidak menghargai bulan suci itu. Mungkin ibadah, kalau yang ibadahnya malas-malasan di Ramadan tetap kena ampunan Allah. Walaupun yang puasanya dari pagi tidur, bangun zuhur solat baik, habis itu tidur lagi, asal baru melek dia nunggu buka, nyari buka dia apa, naik motor, padahal tidur dari pagi, tak apa-apa. Kata Nabi Muhammad SAW, yang tidur saja dapat apa pahala. Puasa itu naumus shaim ibadah. Yang tidur dapat pahala, apalagi yang setiap saatnya dia membaca Al-Qur'an. Tapi tetap diampuni oleh Allah. Karena walaupun dia tidur, dia dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah itu yang tidak puasa terus terang-terangan tidak puasanya, itu yang bermasalah. Yang masalah yang tidak puasa terus terang-terangan tidak puasa. Di pinggir jalan, rokok dia entah. Di pinggir jalan, megang ST dia. Sampai Al-Fakir ini pernah sedikit terkejut, ya, karena tahun ini tahun pertama puasa di Palembang setelah 10 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kemarin di depan rumah nyingok yang mau mobil pickup, ngengkeng dia ini sambil minum ST siang-siang. Wih, terkejut lah. Soalnya gambaran ini tak katik di Mekah dulu. Iya, tak pernah nyinggok, terkejut. Oh, di Indonesia ini, Palembang ini, bukan di Mekah sana. Jadi santai dia dengan esnya tadi. Oh, ngisuk es dia. Sambil bawa mobil depan jalan. Ya, jadi kalaupun ada yang kena uzur, tidak bisa untuk berpuasa, jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan. Kenapa? Karena kalau kita, kena uzur, kemudian kita malu, kita merasa kurang, kita merasa kita ini telah meninggalkan perintah Allah, insya Allah uzur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita masih menghormati bulan suci Ramadan. Kalau yang ada uzur, misalkan tak bisa nian, aku tak puasa, aku puasa tak bisa, harus batal. Sudah, misalkan batal, jangan terang-terangan, jangan mentang-mentang batal naik motor sambil ngokok, jangan. Walaupun anda uzur, kalau mau batal, mau makan, pas nak minum, ngumpet-ngumpet. Apa? Menghormati bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada yang tak puasa, terus tidak menghormati pula, ini orang seperti ini jauh dari maghfirah Allah yang diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kenapa dipastikan sama Malaikat Jibril masuk api neraka? Karena orang yang nututi bulan suci Ramadan tidak dapat ampunan, itu berarti luar biasa memang wong ini, tak acak diomongin lagi sampe. Bulan suci Ramadan yang di situ ampunan, itqun minan nar, macam-macam pemberian yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad luar biasa yang ada di bulan suci Ramadan.
masih juga tidak diampuni, ah, ini kan berarti bejat niat. Ini tidak ada kebaikan dari hatinya memang. Nah, ini kata mereka Jibril, ya Allah masukkan mereka ke api neraka. Katakan wahai Rasulullah, amin. Sama Nabi diomongkan amin. Jadi doa mereka Jibril ini diaminkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua yang di majlis ini bukan termasuk golongan orang seperti tadi. Ya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pas masuk awal Syawal kemarin kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amin yang ketiga, ya, tatmim lil faidah supaya hadis ini tidak terputus. Amin yang ketiga, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kalau ada di satu majlis, di satu tempat, dzukirta indah, namamu disebutkan di majlis tersebut, falam yusalli alaik, dan orang tersebut tidak bersolawat kepadamu, ya adkhalahullahu nar, maka orang tersebut dimasukkan ke api neraka. Qul amin ya Muhammad, katakan amin wahai Rasulullah, kata Nabi Muhammad amin. Jadi jangan sekali-kali di satu majlis kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah harus solo, dah harus kita angkat suara sampai orang dengar, tidak. Yang penting setiap dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulut kita bergerak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, orang pelit itu, kikir itu, orang yang di situ disebutkan, di majlis tersebut disebutkan namaku, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Itu wong yang bakhil, kata Nabi, wong yang kikir, pelit. Ya, pelitnya bukan sama sesama saudaranya, tapi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita bahas masalah salawat, ini bukan tempatnya, panjang lebar masalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah ya, kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadah di bulan suci Ramadan, ya, yang dijadikan hamba-hamba yang bersih lahir seperti baru lahir, ya, bersih dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tahu, ya, jadi bagaikan al-qabul indallah, amal ibadah kita ini diterima atau tidak terima itu tidak ada yang tahu. Kita barusan sholat isya, sholat isya kita itu mujzi atau sah, tidak wajib diqadha, tidak wajib diiadah, betul. Ngapo? Kita wudu, syarat-syaratnya kita lakukan, rukun sholat, ngadep kiblat, gerakan, semua kita lakukan, amal ibadah kita mujzi, artinya sah. Tapi al-qabul, diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu cuma Allah. Makanya setiap selesai amal ibadah, doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, terima ibadah kami ini ya Allah. Karena kita cuma bisa melakukan arkan, rukun-rukun, syarat-syaratnya beh. Tapi amal tadi diterima atau tidak, wallahu a'lam bissawab. Tidak ada yang tahu amal ibadah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, ulama menyebutkan, tapi termasuk kata ulama tanda bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita digampangkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan amal ibadah tersebut, kita lanjut dengan amal ibadah yang lain. Setelah sholat, kita lanjut dengan majlis ilmu. Ah, insyaallah sholat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tahu ya, puasa kita ini diterima atau tidak, ya, karena kalau kita nak puasa, puasa kita kalau dilihat dibandingkan dengan puasa orang-orang terdahulu, kita ini seperti tidak puasa. Beda ya, apa namanya, kejernihan atau kebersihan, kemurnian ibadah puasa orang-orang terdahulu dengan puasa kita sekarang jauh bedanya. Jadi tidak tahu amal ibadah kita diterima apa tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keluar bulan suci Ramadan, di bulan Syawal kita masih baca Al-Qur'an. Nah, ini penting. Kadang wong semangat baca Al-Qur'an di bulan Ramadan baik.
Selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, disimpan Al-Quran. Sampai jumpa ilal liqa tahun depan. Sampai ketemu tahun depan di bulan suci Ramadan lagi. Tak pernah dibaca lagi Al-Quran. Nah, itu berarti tandanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang di bulan suci Ramadan tadi. Guru kami Abu Yasayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, la takun abdar Ramadan, kun abdallah. Jangan kau itu menjadi hamba bulan suci Ramadan. Jangan kita nyembah bulan suci Ramadan. Apa? Yang menciptakan bulan suci Ramadan ada. Yang menciptakan bulan suci Ramadan ada di bulan Syawal, ada di Dzulqa'dah, ada di bulan Haji, di bulan Muharram, ada. Ya, di setiap waktu ada, setiap tempat ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kita ini ikhlas ibadah di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal kita ibadah juga tetap. Kalau memang kita ikhlas ibadah, yang mana ikhlas ini syarat diterimanya amal ibadah, kalau kita ikhlas baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, bulan Syawal tetap baca Al-Qur'an. Walaupun misalkan di bulan Ramadan bisa fokus banyak, di bulan Syawal tidak bisa fokus itu Ustaz, tidak bisa sebanyak itu karena mulai begawe, mulai cek banyak tanggungan lagi. Tidak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan niat Al-Qur'an itu. Jangan ditinggalkan niat amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan rajin sedekah, di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan tidak pernah sedekah, jangan. Jadi paling tidak terus baca Al-Qur'annya. Paling tidak setiap hari hati kita ini mendengar untaian-untaian firman ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu baru tandanya amal ibadah kita di Ramadan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtibar itu dia ini di bulan Syawal. Ujian Allah ingin melihat yang mana hambanya ikhlas, yang mana tidak ikhlas itu di bulan Syawal. Dinamakan oleh apa namanya ulama sufi yang namanya zamanul fatrah, di zaman atau di waktu ketika orang sedang lelah atau sedang santai, lagi giat lari tiba-tiba santai. Nah, ini ujian dari Allah, dilihat, pengen dilihat. Di bulan suci Ramadan biasa ramai masjid, ngapo ya, memang wong lagi ke masjid galo. Di bulan suci Ramadan biasa orang baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu syahrul Qur'an. Karena memang masjid ramai dengan tadarusan. Akhirnya kita semangat untuk baca Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan misalkan rajin salat, ya memang orang salat kan. Ya habis isya orang isya langsung tarawih bareng jamaah penuh tarawih. Ya, rajin dia salat, memang orang salat kan. Tapi di luar bulan suci Ramadan, nah di situ kita pengen dites sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tamhis pasti ada penyaringan. Mana hamba yang ikhlas, mana hamba yang menyembah Allah, memang ingin menyembah Allah, mana hamba yang hanya menyembah Allah di waktu tidak waktu yang lain. Jadi hati-hati di bulan Syawal ini. Apalagi tempat kita sekarang, bulan Syawal ramai undangan, ramai kondangan, ramai acara, lalai kita dari Allah Subhanahu wa taala, lalai kita dari Al-Qur'an. Kadang tak terpegangnya bapak ayah Al-Qur'an tu. Ngapo? Sibuk dengan undangan, sibuk dengan acara, sibuk. Ah, itu hati-hati. Ayo kita kembali lagi. Yang tadinya lalai 2 hari, 3 hari tidak memegang Al-Quran, mulai sekarang pegang Al-Quran. Di bulan Syawal, sesibuknya kita sempatkan, walau baca selembar dua lembar. Yang penting satu hari tadi tidak lepas daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Baru kita termasuk hamba-hamba al-faizin, hamba-hamba yang lulus, hamba-hamba yang top jempol dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima al-aidin, al-faizin, al-maqbulin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah termasuk tanda diterima amal ibadah kita, kita langsung mulai. Tidak lama-lama, seminggu kita langsung mulai majlis kita, biar berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabban ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.